Halo semuanya, apa kabar teman-teman Sinar Saham? Semoga baik-baik saja ya teman-teman ya. Sehat selalu, diberikan kemampuan untuk terus beraktivitas positif thinking ya untuk semua yang ada di sekitar kita. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan membahas lagi technical analysis ya teman-teman ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah HM Sampoerna atau HMSP, kode emitennya ya. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk teman-teman, untuk rekan-rekan traders ya, teman-teman pemula ya, rekan-rekan investor juga yang terus setia ya, masih memberikan support dukungan terhadap keberadaan channel Sinar Saham ini ya, sehingga kita bisa terus memberikan apa namanya informasi seputar trading, seputar dunia investasi dan pasar modal ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu ya untuk teman-teman yang mungkin baru melihat channel Sinar Saham, baru nyari-nyari informasi, nyari-nyari literasi ya, ataupun referensi mau belajar saham, belajar trading. Selamat datang, channel Sinar Saham adalah channel di mana kita bisa sharing bersama ya teman-teman ya, belajar bersama di dunia pasar modal melalui media YouTube ini. Baik teman-teman, untuk HMSP kita bisa lihat hari ini ya, semenjak sekitar akhir bulan April ya. Sekitar tanggal 19 ya, pertengahan lah bulan Maret itu kan terjadi rebound ya. Memang di awal-awal sini ya, kita di update yang terakhir, video terakhir kan di 1100 ya teman-teman ya, 1100-an. Hari ini kita lihat bersama sudah rebound sentuh di angka 1600 ya teman-teman ya untuk HMSP ini. Nah, bagaimana kalau kita sempat udah beli di bawah ya teman-teman ya, kita masih hold aja teman-teman ya. Kalau saya masih hold untuk HMSP ini selagi dia masih bertahan di atas moving average ini ya, kita menggunakan moving average 20 ini teman-teman. Ya, moving average-nya kita pakai yang 20 hari. Ini dia. Pakai yang 20 ya. Selagi dia masih bertahan di atas moving average 20, kita masih hold untuk HMSP ini. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang mungkin belum sempat masuk ya atau belum dapat barang dari HMSP ini? Ya, kita punya sekedar sharing aja informasi, mungkin nanti teman-teman bisa menunggu ya, atau istilahnya sabar lah ya, sabar menanti jikalau nanti HMSP bisa berhasil ya. Ini mungkin mau sideways dulu nih teman-teman ya. Untuk HMSP kemungkinan besar dia akan sideways, tapi tidak tahu juga kalau dia berhasil nanti di harga naik ya, di press untuk 1900 katakanlah, ini bisa masuk teman-teman ya. Ini dia di area-area sini untuk lebih amannya ya. Jadi di area 1900 mungkin ini kan bisa jadikan apa ya, acuan kita nanti kemana arah HMSP selanjutnya seperti itu. Tapi nanti kan ada ini apa namanya, ada laporan keuangan juga ya teman-teman ya, dengan adanya kenaikan cukai mungkin nanti kita bisa wait and see lah untuk HMSP. Tapi yang jelas sabar itu adalah kunci kesuksesan kita. Intinya selagi HMSP masih berada di atas tadi moving average ini ya, kita masih tetap hold ya. Kalau dia memang jatuh ke bawah ya, kita mungkin bisa cut loss terlebih dahulu ya, seperti itu. Kita menjaga ini aja, menjaga pergerakan harga ini. Kalau kita melihat dari IHSG-nya ya teman-teman ya, IHSG juga sama, IHSG juga sedang terjadi sideways, sehingga kemungkinan besar ya teman-teman ya, untuk semacam ini dia IHSG-nya, HMSP ya, salah satu penggerak juga, motor penggerak di IHSG juga kurang lebih mungkin juga sama ya. Kalau IHSG juga sideways, ini udah berapa hari nih, 4 hari terakhir ya teman-teman ya, candle-nya datar, flat. Nah, ini yang namanya sideways. Artinya sulit bagi kita untuk melakukan entry ya teman-teman ya. Market masih terjadi kebimbangan menentukan arah, apakah dia
market mau naik ataupun market akan turun seperti itu. Baik, kita kembali ke HFSP. Silakan bagi teman-teman yang mungkin dari kota mana ya, kita bisa saling sapa, teman-teman dari luar kota, dari ibu kota ya, DKI atau dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan lain sebagainya, Jawa Timur juga, atau mungkin dari luar Jawa, kita bisa saling apa ya, saling sapa ya teman-temannya di kolom komentar. Silakan, bagaimana teman-teman untuk situasi di kota teman-teman ya, apakah masih kondusif untuk lockdownnya? Ya, seperti semoga badai cepat berlalu ya teman-teman ya, sehingga perekonomian nasional segera bangkit, segera pulih ya, seperti itu. Kembali ke konten HMSP. Kalau kita melihat dari tren jangka panjang memang masih downtrend ya teman-teman ya, kita tidak bisa memungkiri untuk hal itu, tapi di jeda-jeda ataupun di time frame yang lebih singkat kita bisa memanfaatkan ini untuk meraih keuntungan di trading ya teman-teman ya. Ya paling itu teman-teman ya untuk HMSP-nya. Coba kita nanti akan melihat atau menghitung menggunakan Fibonacci ya teman-teman ya, Fibonacci retracement. Coba kita nanti akan belajar menghitung kembali supaya ilmunya nggak luntur ya teman-teman ya. Seperti itu. Kita tarik aja ya teman-teman ya. Kita masuk ke menu ini. Fibonacci retracement. Kita arahkan kursor ini ya, penanda ini di atas. Kita tarik ke bawah ya teman-teman ya, seperti ini. Sambungkan atau taruh di harga bawah, seperti itu. Nah, jadilah seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk HMSP, harga sudah bertahan di atas Fibo 08, 0382 ya teman-teman ya, ini begini ya, harganya sudah masih bertahan di atas 0382 ya teman-teman ya, tepatnya di sekitar 1500an. Artinya kalau dia masih bisa bertahan di atas ini ya, sama saja mewakili dari di atas moving average ya, ini masih bisa kita katakan masih posisi aman ya teman-teman ya, dalam kategori trading kita seperti itu. Nah, harapannya kita nanti bisa masuk nanti ke sini 618 ya teman-teman ya, di area 1800 seperti itu. Nah, jika lebih aman lagi teman-teman untuk entry nanti di atas 1800, katakanlah kita pendekatan ke 1900. Kalau udah di harga di atas ini silakan untuk bisa masuk ya teman-teman ya. Artinya kecenderungan untuk naik musim lebih panjang untuk HMSP ini. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya untuk sharing kita pada kesempatan hari ini, membahas tentang HMS Sampurna, HMSP ya teman-teman ya. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita sharingkan di video kali ini bisa menambah kemanfaatan, bisa menambah wawasan juga untuk kita semuanya, dan menambah skill ya teman-teman ya, khususnya untuk saya secara pribadi dalam menganalisa pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia. Thank you. Jika suka dengan video ini, silakan teman-teman like, share ya, dan bagikan di sosial media, Facebook, Instagram ya. Dan jika tidak suka, dislike aja teman-teman. Oke, thank you. Happy trading untuk kita semuanya. Jaga kesehatan selalu ya teman-teman ya. Dan bye-bye.